Hello. Hai, assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Mama doakan semoga kawan-kawan semua berada di dalam keadaan sihat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini mama nak buat ikan siakap sambal sweet sour. Ni mama tengah prepare. Sebelum mama nak goreng ikan, mama gaulkan dulu dengan garam dan serbuk kunyit. Okey? Dan mama akan campurkan juga dengan tepung jagung. Tepung jagung ni mama nak bagi dia crispy lah. Okey. Okey, dah siap gaul. So, minyak pun dah panas. Mama goreng ikan ni sampai betul-betul garing. Kuali tak besar, jadi ikan ni tak cukup penuh lah. Lagipun mama tak guna banyak minyak. Tak banyak. Banyak ni kan. Tapi mama tak nak guna minyak yang baru sebab mama baru pakai minyak ni goreng ayam sekali je, jadi mama guna minyak yang sama untuk goreng ikan ni. Lepas mama buat sambal ni nanti mama akan buanglah minyak ni. Okey. Dan bila dah garing satu side, terbalikkan dan tunggu garing lagi satu side. Okey, sementara nak tunggu ikan mama garing, mama nak isikan ayam yang dah Mr. Mama bersihkan ke dalam bekas. Yang ni sebelum mama simpan dekat tempat beku, mama isikan dalam bekas ni supaya lebih teratur dan lebih senang lah kalau kita nak ambil untuk defrost nanti. Okey, Mr. Mama beli 2 ekor ayam dan dia ada beli ikan siakap tadi. Jadi mama siap-siapkan simpan ayam ni lah. Okey, dapat 2 bekas untuk 2 ekor ayam. Tapi untuk bahagian hati, kaki ayam, mama simpan kat tempat lain. Yang ni nanti bolehlah buat sup ke apa ke kan. Sup kaki ayam. Ikan ni dah masak, dah garing dekat bahagian tengah. So mama nak garingkan di bahagian kepala dia pula lah. Bahagian kepala, mama tarik ikan ni macam ni. Sementara ikan tu nak garing, mama nak isi barang-barang yang Mr. Mama beli. Tadi dia beli ayam, cili padi merah, cili padi hijau dan dia beli sikit sayur. Ni sebab mama tak ikut dia pergi, jadi tak macam-macam lah yang dia beli. Kalau mama ikut dia pergi, macam-macam mama capai kan. Macam-macam lah dia kena bayar. Okay, mama isikan cili padi yang lama tu di bahagian atas. So cili padi yang Mr. Mama baru beli, mama letak di bahagian bawah lah, supaya nanti kalau kita nak guna, kita akan guna yang atas dulu kan. Okey, dan satu bekas ni. Bekas ni mama beli, harga dia RM2.10 di kedai Eco Shop tau. Hari tu mama pergi, mungkin stok baru. Sebelum ni mama tak pernah nampak dekat kedai Eco ni. Jadi mama terus ambil 3. Sebab 3 je yang ada warna pink. Yang lain tak ada. Ada warna putih, warna biru. Okey, nampaknya ikan ni pun dah nak garing. Tengok mama dah bagi bahagian kepala dia garing dan juga bahagian ekor dia garing. Nampak kegaringan dia. So, angkat dan masukkan ke dalam bekas besar yang lain lah. Sementara tu mama dah kurangkan minyak. So, mama tumiskan bawang Holland. Ni mama tak pakai bawang putih sebab
Sebab kan mama tak kopek pun bawang putih tadi. So mama dah iris bawang Holland, so kita tumis dengan bawang Holland. Sementara bawang tu nak naik bau, nak layu, sempatlah mama isikan sayur. Ni sayur Mr. Mama beli, sayur sawi. Ni sawi ni sedap tau. Kalau kita goreng tumis dengan isi ayam ke, sedap sangat. Dan Mr. Mama juga beli sayur sawi putih. Sawi putih ni sepokok je dibeli. Okay, inilah hasilnya yang Mr. Mama beli. Okay, ni buat top up belanja lah, belanja mingguan. Okay, dah siap tu. Mama pun sambunglah masak sweet sour mama. Mama campurkan chili blender dalam kuali. Chili blender ni mama masukkan lebih kurang dalam 3 hingga 4 sudu besar lah. Okay, gaul-gaulkan dia biar dia rata betul-betul, biar dia sebati dan cili tu masak ya. Okey, ni mama masukkan sos tiram. Sos tiram adabi. Mama masukkan ke dalam masakan mama ni. Dan juga mama masukkan sos cili. So rasa sweet sour nanti tak akan pedas lah, sebab mama masukkan banyak sos kan. Okay, kita gaul-gaulkan dia. Gaul bagi rata semua. Kemudian mama masukkan pula garam ya. Garam mama masukkan dalam 2 sudu kecil. Ikut rasa lah ya. Kalau masakan kita banyak, kita kena letak banyak lah. Kalau masakan kita sikit, kita letak sikit sudahlah. So mama masukkan gula pasir dalam 2 sudu besar. Okay, gaul-gaulkan supaya semua sebati. Dah boleh tutup api. Dah siap untuk dihidang ya. So mama akan cedokkan ke atas ikan lah. Mama akan siram atas ikan ni sikit-sikit. Sebab kalau siram banyak-banyak terus, nanti dia tak cantik kan. Jadi mama siram dia sikit-sikit je lah. Kalau ada daun salad kat tepi-tepi tu, buat hiasan cantik kan. Atau daun ketumbar ke, mama tak ada, so tak payahlah hias-hias. Okay, terima kasih ya kawan-kawan sebab dah menonton sampai habis. Okay, kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.